Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bersama dengan Coda mau ke bendungan. Bendungan apa sih, Nak? Matampah deh. Iya, Matampah. Iya, Matampah, guys. Tapi sebelum kita ke sana, jangan lupa like, share dan subscribe. Iya, subscribe aja, guys. Supaya kita bisa memberikan informasi tentang seputar kegiatan kami di beberapa tempat dan kita bisa ke sana. Oke, guys. Kita akan berangkat ke sana. Kita mau berangkat ke sana. Oke deh. Ya, teman-teman yang belum bergabung bersama kami, mohon maaf ya karena kita duluan. Iya, terutama anggota-anggota para kru yang belum sempat bersama kita, lain kali kita bersama lagi. Oke, guys. Oke, teman-teman. Kita mau ke sana. Kita mau ke sana, guys. Dan di bendungan di situ lama tidak berkeras, Di, tidak? Ya, lama. Lama, Di. Mungkin di itu sudah rusak atau bagaimana? Iya. Kita mau pergi lihat dulu lokasinya seperti apa. Iya. Makanya kita mau tahu Lutoki misengi mageniru keribana. Jadi sekemageni keribana. Iya. Pama becu mau pasal di silaba ka ma manumeni tak cedek. Iya. Boleh malah di rumah kokoro. Ah, Pak di tone gak gue ina. Apalagi kalau musim hujan itu sering banjir. Iya. Tapi sebentar saja, Di. Sebentar saja. Iya. Aduh. Nah ini kita baru mau turun ini. Ya, baru mau turun ini. Iya, ini juga mendung-mendung ini. Iya, mendung-mendung. Lo bosi. Ya, seperti hati yang mendung juga ya. Iya. Oh, hatinya sudah itu lagi mendung. Seperti mendung ini mengikuti cuaca. Iya, cuaca, Di. Dan di bawah sana itu ada sawah, cuma dia dikasih air lewat pipa. Ini sawah bisa dipanggil galung. Iya, mau galung. Dipanggil. Bisa disebut galung. Iya, galung, Di. Galung penawai. Iya. Kalau tidak salah itu me. Iya. Mungkin juga. Iya. Nanti ketemu di jalan aja. Iya. Kita mau ketemu di jalan sama me. Kau salah untuk roh na. Iya, waktu aku biasa membecu ya deh. Iya. Ala-ala menemu, tapi emang aku kuliah ini permainan ni. Hei. Gelindung ala sisa. Digelindung. Tenang dulu, Di. Tunggu biasa kontrol. Mereka biasa lah aku tipi dia ini menggerang waktu aku mau becu. Iya. Aku kuliah ini sedih. Tanda dia dikatakan apa kita deska aku. Iya. Kau dia salom, meme ya. Gila ni, alien lah, alien. Iya. Anggota satu ternyata. Cepat juga. Ya termasih bulu Pak. Napa sedih seminggu kayak kurang lebih seminggu. Ngkupolena dia ya bulu capu setiap tu. Iya. Lebih pukul sulam itu ana lu tak tahan capu tu. Aruna kudian. Au. Si perke-perke. Iyo, Umi. Umi kapan? Iya. Ini pemacan ini. Iya, pemacan alias mangga. Mangga ya? Lima. Iya, lima. Mangga cantik. Iya. Alena kapan? Ah! Ternyata ada me itu, me. Kita tunggu me. Tanya kiri apa? Eh, terbangnya, se? Kelentar lah itu, tuh. Ini me. Kita turun di bawah. Ya, lanjut aja. Lanjut. Kemudian tu macirola kan? Macirola. Nggak tahu dia apa. Sebenarnya saya lagi capek ini. Barusan tiba ini dari Bengo ini. Ya. Wih. Apa di sana? Sudah. Ya, biasa. Cara-cara pramuka lah atau apa. Iya. Ya, refreshing. Cari-cari anu silaturahmi. Oh. Nah, ada lagi pas sampai, ada lagi panggilan naik ke sini ya. Bukan dipaksakan ya, tapi diusahakan naik. Anu refreshing ini. Refreshing ini. Ya, untuk menghilangkan capek. Iya. Weh, ada asu. Ah, itu ini namanya ini.
Izin bergonggong ini. Hei. Nah, ternyata sini kita sudah turun. Iya, ternyata tidak ada air ya. Iya. Oke. Habis airnya. Tidak ada airnya. Ini dia. Wah, gedung-gedung capek ini. Capek sekali. Aduh. Ya. Katanya itu. Aduh, Mek. Tidak jadi cerita nih sambil menunggu. Ternyata katanya bagaimana coba di situ bendungan. Waktu kalau tidak salah ingat itu kayak waktu-waktu kecil itu mau. Iya. Sudah masih bagus sedikit. Iya, masih bagus nih. Tapi airnya memang sudah surut itu. Sudah turun ke liang. Iya. Nah, air bukan liang lahat ya. Kita juga mau ke sana karena saya juga dapat itu sempat ada lobster. Iya. Ini kalau tidak salah ingat, sebetulnya nanti misalnya ada yang lebih memahami dari saya atau yang lebih umurnya lebih tua dari saya bisa mengetahuinya, saya tidak tahu. Okay. Ini hanya ingat-ingat aja. Oke, Om, bagaimana? Kita gabung ini masuk. Ayo kita mulai mau berangkat ini karena sudah datang. Oke. Iki. Yo, okelah. Sungai kering, di. Kita mau lihat itu namanya Bendung Amat Tampe, guys. Kebetulan ini berada di mana? Desa apa namanya sih? Cedak. Desa apa itu? Ula Wacino, di. Ya, kemungkinan. Iya, wilayahnya Desa Ula Wacino, Kecamatan Ulawang, dan berada di Gilingan, guys. Iya. Kita ditemani oleh Ome sama Coda. Kita akan persensuan. Ya, ini adalah persensuan sudah dipoton-poton. Ini ya. Tidak ada air, guys. Ya, nah, kebetulan itu yang di depan bendungan sudah seperti menyeramkan, guys. Tidak pernah terjamah oleh ini. Seperti inilah keadaannya sekarang ini. Iya. Kalau sudah apa namanya ini? Sudah terawat seperti ini. Wow. Wih. Aduh, Pak. Wah, ini dia. Ternyata melingkang, guys. Wah. Wih, lada tadi. Ini adalah bendungan, guys. Ternyata sudah tidak ada lagi. Kita cari-cari dulu. Ayo ke sana depan, Mek. Kita mau susur bagaimana? Ya, ini dia. Sudah. Wow. Sepertinya ini. Wow. Aduh. Wah, ini dia, guys. Ini bekasnya bendungan. Ini dia bendungan. Ini dia, Bang. Dulunya di situ ada rumah-rumah kecil, guys, di situ. Cuma mana lagi ini bagus ini? Iya. Inilah bendungan, bekas bendungan Matampa, guys. Apa tertulis? Kita lihat dulu. Saya kira apa ini? Ah, agro dah. Hau kini sudah. Apa itu tulisannya? Iya. Ini sudah bangunan tua ini. Ini bangunan tua, guys, lama ini. Ini dulunya ada bekas tahun pembuatannya, guys. Ini dia. Coba kita cari-cari. Dulunya sini bagus. Sekarang enggak. Iya.
Inilah bekas bendungan Matampa. Kita cari dulu ininya. Tahun pembuatannya di mana? Berapa kilo kuku, Mek? Iya, Kak. Duh. Hingga sebendungan Matampa, Mek. Atau di mana sudah? Ini tidak tahu ini bagaimana. Ini kalau sudah lama juga ini baru dikunjungi. Iya. Atau ke sana. Boleh. Oke, kita coba ke sini aja. Iya. Iya. Lama juga nanti ada liang ganti ke bawah. Iya. Ke mana? Sudah. Ke sini dulu. Iya. Barusan. Iya. Aduh. Tambah capek lagi ini. Sudah capek, tambah lagi capek lagi. Wow. Tapi karena teringat dirimu ya semangat lagi. Iya. Katanya ada dirimu, siapa gegerangan? Itu menjadi pertanyaan. Kesini coba sudah. Oh, di mana? Nah, kesini. Oh iya. Ya, ini depan sini. Ya, Umi. Iya, ya. Ini dia. Ya, makanya kalau mau hilangkan capek, ingat saja dia. Iya, ingat katanya dia. Kita tidak tahu siapa dia. Nah, ini dia bekas bendungan, guys. Di mana itu? Ada tulisan tahun berapa? Habis itu, Mek. Nah, ini dia. Jadi kita coba. Ada dulu di sini, kalau tidak salah lupa. Dulunya sering kita mandi di sini. Cuma ini yang dua orang tidak sempat. Tidak pernah. Waktunya saya masih kecil di sini, waktu saya umur berapa itu? Iya. 7 tahunan, 8 tahunan kayaknya itu. Memang tidak pernah mandi, cuma kalau airnya itu naik. Nah, saya sering lewat di sini dulu sama bapak dulu waktunya masih hidup. Iya. Nah, ini kesempatan ini. Tempat mateka apa lupa ya agak besar ini ya. Tempat mateka dulu di sini. Iya. Iya, nah, jadi saya tidak tahu tahun berapa ini. Ini guys, kita tidak lihat ada tahun pembuatannya di situ. Tahun 91 kan 90 kayaknya. Ya, tidak salah. Nah, sekitaran itu lah kayaknya. Ya, sekitaran itu. Ini juga belum pasti, ini hanya belum perkiraan pasti. Ini. Perkiraan, karena belum sekolah ini sudah dibuat. Ya, belum pasti juga ini. Nah, saya sekolah itu tahun 93. Bagaimana? Kita ke depan dulu. Mana kita kembali atau kita susuri dulu ini? Susuri sampai ada air, baru kita pulang. Capeknya ini. Capek. Sekali. Ya, seperti biasanya ingat dia aja. Supaya semangat. Umi, bagaimana, Umi? Lanjut. Oke, ayo ke depan. Oke, guys. Hey, jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan lupa komen ya, guys. Karena kita berada ini bekasnya. Kita turun aja bawah ini. Iya. Ini adalah bekas bendungan, guys. Dulu di sini agak luas. Sering kita pergi mandi di sini, guys. Enak dulu di sini. Banyak pengunjung. Di sini, guys, sehingga kena rusak cepat ini. Ya, belum ada air. Dulu di sini bagus sekitar berapa bulan saja itu. Bagaimana ini, Kak, maksudnya ini
Kan banyak pendapat juga ini airnya hilang ini. Ini katanya surut ya? Surut, surut. Ke mana itu? Ke bawah. Ke bawah itu tembus ke mana ya. Itu? Ke sana itu di atasnya itu air terjun Macading itu. Iya. Ada juga yang mengatakan itu air terjun Topur Mompo ya. Iya. Nah, tapi ada juga yang mengatakan itu air terjun Macading itu sama aja. Iya. Nah, katanya itu airnya turun ke sana. Ini perlu ini sudah. Nah, belum ada air ini. Kita susuri. Nanti berikutnya kita ke Abu. Sudah bagaimana? Ya, boleh aja. Tempat sumber air. Iya. Iya guys, kalau memang nantinya banyak yang komen untuk ke sana karena penasaran sumber air yang ada di Gilingan, Desa Ulu Cinong, sumber mata air yang selama ini ada mungkin masyarakat yang belum pernah lihat sumber air, cuma lihat saja airnya lewat pipa. Ya. Nanti kita pergi ke sana. Komen saja guys. Okay. Ini belum kita dapat airnya. Ini belum ada ini sudah. Iya. Sudah turun pusa ini. Iya. Apalagi musim perubahan ini dari kemarau. Iya. Kemarau ke hujan. Kemarau. Iya, tidak ada di. Kemarau hati ini. Ada. Wah. Mana kalau begini? Ini guys, ternyata ini pipa-pipanya guys. Kalau begitu kita curut saja ini. Iya, curut. Itu dicurut ini. Ya, bisa lah. Wah, ternyata ada di depan, guys. Kita curut saja ini karena ada apa namanya ini pohon yang tumbang. Apa penyebabnya sehingga tidak ada air mengalir, guys, ini? Oh, sudah. Wah. Sudah ada titik temunya sedikit. Ini sudah. Sudah ada. Ternyata air ini sudah ada. Iya. Oh. Alhamdulillah. Ternyata airnya sampai di sini, guys. Hujan. Ayo kita pulang. Oke, guys. Sampai ketemu lagi. Kita pulang aja dulu ini. Kita mau pulang karena hujan. Putar dulu ini. Iya. Oke, sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Iya, Ome, bagaimana? Sampai ketemu. Sampai ketemu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.